Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa bihi nastaghfiru. Salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'du. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ayo pertamanya sama-sama kita biasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang semulia-mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat kurnia Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita, atas segala ketentuan qada dan qadar Allah yang telah ditentukan Allah, dan juga syukur ya atas nikmat iman dan Islam yang dikurniakan Allah kepada kita bersama. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam siri-siri perbincangan kita di dalam tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kita masih mentadabbur surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj sambungan bermula ayat yang ke-71. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا إن الله سميع
dan mereka menyembah yang lain dari Allah, yaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya, dan yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Dan ingatlah, tiadalah bagi orang-orang yang zalim, yakni dengan perbuatan syirik itu, sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mahukah aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu? Ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai umat manusia, diberikan satu mithal perbandingan, maka dengarlah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta, yakni dari mendapat hajatnya, dan lemah yang kena minta, yakni daripada menunaikannya. Mereka yang kafir musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya, yakni sebagaimana yang ditetapkannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ia yakni Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Baik, itu biasa yang pertama kita lihat yang berhubung tajwid yang terdapat pada sebahagian ayat yang kita baca pada pagi. Dalam ayat 71, wa ya'buduna min dunillahi. Tanwin pada nun mati, pada min, pada min duni. Nun mati bertemu dengan dan. Ini adalah ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki dengan dua harakat. Ma lam yunazzil min mati bertemu dengan dia. Ini izhar syafawi, izhar akan sebutkan min mati tanpa dengan ma lam yunazzil bihi sultana. Lepas pada hak itu ada ya kecil menandakan ini adalah maksilah. Ini adalah maksilah qasirah yang pendek sahaja, dua harakat. Bihi sultana, sultanam wama. Tanwin pada sultanan bertemu dengan waw idgham ma'al ghunna. Idgham ma'al ghunna, masukkan tanwin ke dalam waw beserta dengan dengung. Dengung itu pada makhraj waw. Sultanam wama, idgham ma'al ghunna. Wama laysa lahum bihi min mati bertemu dengan ba. Ini apa ni? Satu huruf ni. Ikhfa syafawi, ikhfa syafawi dengan dua harakat. Laisa lahum bihi, laisa lahum bihi, bihi an. Lepas pada hak itu ada ya kecil. Lepas ya, lepas hak ada huruf ain, ini adalah maksilah
qasirah juga ya, durhaka. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al ghunnah juga ya. Jadi 71 ini yang tunggu. Nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al ghunnah dengan dua harakat pada makhraj nun min nasir. Ra pada nasir, ra itu dibaca tebal ke nipis, dibaca dengan nipis ya. Dan dia adalah ma'arif, ma'arif disukun, berhenti pada nasir. Ma'arif disukun panjangnya dua atau empat atau enam harakat. Baik. Wa idza tutla alaihim ayatuna alaihim mimmati bertemu dengan hamzah. Ini adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya, hukum mimmati ini mudahnya dia ada tiga je lah. Kalau mimmati bertemu dengan mim idgham mithlai, mimmati bertemu dengan ba ikhfa syafawi, selain pada daripada itu semuanya izhar syafawi ya. Alaihim ayatuna. Ayatuna asalnya ayatuna, ditukarkan hamzah menjadi alif. Ini adalah mad ma'badal dua harakat. Bayyinatin ta'rif tanwin pada bayyinatin bertemu dengan ta ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki dengan dua harakat. Bayyinatin ta'rifu, ta'rifu fi wujuhi alladhina kafarul munkar. Alif lam pada al-munkar, alif lam al-qamariyah. Nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki dengan dua harakat. Ra pada munkar, kalau kita berhenti di atas ra itu dibaca dengan tebal ya. Yakaduna yasquna billadina yatluna alaihim ayatina. Berulang ya, alaihim ayatina. Jadi kita dah jumpa dalam ayat yang sebelum tadi ya, dan ada di atas. Wa idza tutla alaihim ayatuna, ini yatluna alaihim ayatuna. Mimmati bertemu dengan hamzah izhar syafawi, ayatuna asalnya ayatuna, ditukarkan hamzah menjadi alif, ini adalah ma'badah ya. Kul afa unabbiukum bisyarrin, mimmati bertemu dengan ba. Tadi dah jumpa dah sekali. Ma lay wa ma laysa lahum bihi, ini bisyarr. Afa unabbiukum bisyarrin, mimmati bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan dua harakat. Bisyarrim min, tanwin pada syarrim bertemu dengan min, idgham ma'al ghunnah. Ini huruf yang ketiga. Saya jumpa tadi, jumpa dengan waw, jumpa dengan nun, sekarang berjumpa dengan min. Huruf idgham ma'al ghunnah ada empat. Satu lagi dah ya, ya. Ini adalah idgham ma'al ghunnah dengan dua harakat pada makhraj mim ya. Bisyarrim min dhalikum, nun mati bertemu dengan zal, juga ikhfa hakiki. Min dhalikum, ikhfa hakiki dengan dua harakat. An-naru, alif lam pada an-naru, alif lam al-syamsiyah, nun yang bersatu, wajib al-gunnah, wajib dengan dua harakat. Wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Al-masir alif lam al-qamariyah, masir diulang seperti yang ayat sebelum ini, nasir ini masir,
berhenti pada al-masir menjadi ma'arif disukun panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat ra dibaca dengan menipis sebab dia mengambil baris huruf yang sebelumnya ya. Wallahu a'lam, cukup sangat tu untuk tajwid. Terlihat pula tafsiran ya, ayat-ayat yang dibaca pada pagi. Dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang tentang sesatnya kepercayaan yang dipegang, yang diaktifkan oleh orang-orang musyrikin, iaitulah mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala membuat dan Allah Ta'ala membuktikan kebatilan mereka itu, bagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang tidak berkuasa apa-apa, sehingga untuk menciptakan seekor lalat yang kecil pun mereka itu tidak mampu. Bahkan disebut bahawa lalat itu kalau dia ambil sesuatu daripada tubuh berhala itu pun, berhala tadi tidak dapat menghalang perbuatan lalat yang kecil tersebut. Ini menunjukkan bahawa, menjadi dalil bahawa bagaimana berhala itu adalah suatu Tuhan yang batil, suatu, kita kata suatu Tuhan, iaitu suatu benda yang dianggap Tuhan dari suatu yang lemah, yang tidak boleh memberi manfaat kepada orang lain, bahkan manfaat untuk dirinya tak boleh juga, juga tidak boleh untuk menyekat, menghalang, mudarat, bahkan mudarat untuk dirinya juga dia tidak dapat menghalang. Baik. Setelah di dalam ayat-ayat sebelum ini, kalau kita lihat di dalam ayat yang 70 yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat 71 dan seterusnya bagaimana perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir musyrik yang menyembah berhala itu tidak ya, tidak berasaskan kepada suatu dalil yang kukuh, sama ada dalil itu datangnya daripada Allah ataupun dalil akal mereka sendiri ya. Dan apabila, dan orang-orang musyrik ini, mereka adalah golongan yang keras hati, yang tetap juga mahu berpegang dengan agama yang mereka, yang mereka anuti, yang mereka terima daripada datuk nenek moyang mereka, walaupun apa yang mereka lakukan itu tidak berasaskan kepada dalil dan bukti yang jelas dan kuat. Ya. Ini yang disebut Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 71, dan mereka menyembah yang lain dari Allah, iaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya, dan yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Ya. Ada nota kaki dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman disebut oleh kita. Setelah Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaannya dan kekuasaannya, dan menerangkan berbagai jenis nikmat yang dikurniakan kepada umat manusia, lalu diterangkan dalam ayat ini tentang kesesatan kaum kafir musyrik yang tergamak menyembah benda-benda yang lain dari Allah dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan syarak yang membenarkannya, dan tidak pula berdasarkan sebarang pengetahuan yang dapat diterima oleh akal
yang membolehkan perbuatan yang bodoh. Jadi tidak ada dalil. Sama ada dalil datangnya daripada Allah yang membenarkan, yang membolehkan mereka buat begitu. Kita dah sebut sebelum ini, orang-orang musyrikin Mekah ini, mereka berbangga bahawa mereka adalah anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sedangkan mereka juga tahu bahawa Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi antara yang paling kuat menentang agama penyembahan berhala. Ya. Tiba-tiba mereka sendiri menjadi golongan manusia yang menyembah berhala. Apa yang mereka buat itu? Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil syarak. Tidak ada ayat Al-Quran ataupun tidak ada di sana suatu kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada umat yang terdahulu dan kepada umat yang terkemudian. Begitu juga yang Allah Ta'ala sebut tadi dalam Al-Quran, وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ, dan yang mereka itu tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai ini. Yakni apa yang mereka buat itu juga tidak ada dalil akli, tidak ada dalil logik, tidak ada dalil akal yang boleh membuktikan bahawa apa yang mereka buat itu adalah perkara yang betul, perkara yang boleh diterima. Itulah kita lihat sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah semata-mata berdasarkan kejahilan mereka sendiri, dan juga berpunca juga daripada mereka ini hanyalah taklid, yakni mengikut, hanyalah mengikut suatu dikata kepercayaan yang mereka terima daripada datuk nenek mereka dulu. Hanya terima bulat-bulat begitu tanpa mereka ini berfikir sama ada yang mereka buat itu betul ataupun salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedangkan perkara akidah ini adalah perkara yang sangat penting. Dan perkara akidah berkait dengan ketuhanan dan semua ini adalah perkara yang sangat penting. Maka perkara yang sedemikian penting dan bahaya itu tidak boleh, tidak boleh hanya berdasarkan kepada ikut-ikutan sahaja. Tak boleh begitu. Dia hendaklah berdasarkan kepada ilmu, kepada dalil. Sebab itulah kita di dalam Islam sendiri kita mempelajari ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid dan bagaimana dalam ilmu tauhid itu, maka kita juga mempelajari dalil-dalil, dalil-dalil dan kita kata di bawah dalil-dalil yang begitu kuat, yang begitu jelas, yang membuktikan benarnya, benarnya kita kata apa perkara-perkara yang diperbincangkan di dalam ilmu akidah itu sendiri. Bukan setakat kita ini hanya terima sebulat-bulatnya daripada orang dulu-dulu, dah orang dulu-dulu kata begitu, maka terima begitulah. Orang dulu-dulu buat begitu, maka kita buat begitulah. Di dalam agama kita Islam tidak dibenarkan perkara yang terutama yang berkait dengan akidah dilakukan ataupun berdasarkan perkara-perkara itu semua. Baik. Jadi mana-mana akidah kepercayaan yang didasarkan kepada taklid semata-mata, taklid yang membuta tuli, taklid yang tidak berdasarkan kepada ilmu, maka dia adalah suatu akidah yang batil, suatu akidah yang sesat, yang tidak boleh diterima. Dan Allah Ta'ala menyatakan di akhir ayat itu, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ,
Dan ingatlah, tiadalah bagi orang-orang yang zalim, yakni dengan perbuatan syirik itu, sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat kepada mereka. Terutamanya di hari akhirat kelak. Tidak ada yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah di hari akhirat kelak. Bahkan patung-patung berhala yang mereka sembah itu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, akan menjadi kayu api bakaran neraka. Akhirat kelak dalam neraka ni, yang akan menjadi waqud, yang akan menjadi kayu api bakaran neraka, ialah manusia yang diazab dan juga batu-batu berhala yang disembah oleh manusia semasa hidup di dunia. Jadi adakah berhala-berhala itu akan mampu membantu mereka, menolong mereka, melepaskan mereka daripada azab Allah? Tentulah tidak dapat, kerana apa yang mereka buat itu adalah perbuatan syirik, dosa besar yang tidak terampun, yang tidak akan diampunkan oleh Allah dosa syirik tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan sikap orang-orang kafir ini setelah Nabi menerangkan bahawa apa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang palsu. Akidah mereka itu adalah akidah yang tidak benar, akidah yang sesat. Perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Tuhan yang benar itu tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Apabila dibacakan kepada mereka, diterangkan kepada mereka bagaimana sikap mereka ini, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, ayat-ayat Al-Quran cukup jelas menyebut tentang perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci. Mereka ni bila dengar Nabi baca Al-Quran menyebut tentang tentang bagaimana Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang palsu. Apa yang mereka buat adalah perbuatan syirik, perbuatan yang tidak betul, yang akan menyebabkan mereka kena seksa di hari akhirat kelak. Mereka jadi marah dan benci kepada Nabi dan kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat tersebut. Nampak pada wajah mereka itu marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Nampak tu mereka macam nak terkam dah, marah sangat. Nak menyerang, nak memukul orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Nak terkam, nak pukul Nabi dan nak pukul para sahabat yang lain. Marahnya mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Inilah sikap orang-orang musyrikin, kedegilan mereka yang menyebabkan mereka itu tidak mendapat petunjuk dan hidayah, mendapat taufik daripada Allah untuk menerima Islam. Jadi kita ni orang Islam jangan ada sifat macam tu. Terutamanya apabila kita ini ada orang yang menegur kesalahan kita, contohnya tak, dia tegur dengan cara yang baik, disebut dengan cara yang baik, begitu dan begini. Jadi kita jangan ada sikap ada sikap seperti orang-orang kafir musyrik ni yang degil tadi, yang tidak mahu menerima kebenaran. Bahkan pada wajah mereka itu dapat dilihat perasaan marah dan benci kepada Nabi dan kepada para sahabat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika demikian, dah kalau kamu ni setelah diterangkan kebenaran, dipatahkan
hujah-hujah dan dalil-dalil kamu, kemudian kamu ni bila disebut tentang kebenaran kamu ni marah dan benci. Jika demikian, mahukah aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih buruk lagi daripada apa yang menyebabkan kemarahan kamu itu? Allah Ta'ala suruh Nabi sebut kepada mereka, kamu nak tahu ke di sana ada benda yang lebih buruk daripada kemarahan kamu tadi? Iaitulah apa dia? Ialah yang lebih buruk itu ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu yang lebih keji lagi, lebih buruk lagi daripada kemarahan kamu, iaitulah neraka. Kemarahan mereka itu apalah sangat berbanding dengan neraka yang telah Allah Ta'ala janjikan, yang Allah Ta'ala sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir tadi. Ini adalah suatu peringatan, suatu amaran daripada Allah kepada orang-orang kafir musyrik ini, bahawa kalau mereka terus berdegil, tidak mahu menerima kebenaran, sedangkan mereka ini tidak ada hujah, tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang mereka pegang, apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang betul, tapi mereka duduk berdegil juga begitu, ingatlah di sana Allah Ta'ala menyediakan azab neraka kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, wahai umat manusia. Ya, ini diseru ni bukan setakat orang-orang kafir musyrik. Ya, bahkan diseru sekalian manusia. Supaya semua orang yang mendengar ayat ini, mendengar ayat ini yang Allah Ta'ala membuat contoh perbandingan di dalam ayat-ayat ini, supaya mereka ini dengar dan mereka ini memikirkan, dengar dan fikir, bukan setakat dengar saja, tapi dengar dan fikir. Allah Ta'ala menyatakan diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Ya, kerana apa yang Allah Ta'ala nak sebut ni, dia ada berkaitan dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Ni Allah Ta'ala ajak mereka, terutamanya orang-orang musyrikin ini, berfikir bahawa Tuhan yang mereka sembah ni, sama ada satu Tuhan yang mereka sembah atau kesemua Tuhan-Tuhan ya, yang mereka sembah yang ada di sekeliling Kaabah pada waktu itu, yang berjumlah lebih kurang 160 Tuhan yang ada, bukan sikit ya, ada beratus Tuhan yang mereka sembah yang ada di sekeliling kawasan Kaabah pada waktu itu ya. Jadi Allah Ta'ala mencabar mereka, semua Tuhan-Tuhan tu kalau berhimpun semua sekali untuk mencipta seekor lalat pun, nescaya Tuhan-Tuhan itu tidak mampu dan tidak berkuasa. Memang betul lah, tak? Sebab Tuhan-Tuhan itu hanyalah batu berhala.
suatu yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Suatu yang lemah, makhluk, tidak boleh mencipta walaupun seekor lalat. Bahkan kata Allah Ta'ala lagi, bukan setakat tak mampu nak cipta seekor lalat, dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Lalat tu terbang, dia ambillah satu benda yang ada pada tubuh badan berhala tadi yang dianggap Tuhan. Ataupun lalat tu singgahlah atas hidung, atas hidung berhala tu. Agak-agak apa yang boleh dibuat oleh berhala tersebut? Dia boleh halau ke lalat tu? Ataupun kalau lalat tu singgah, dia ambil sesuatu benda yang ada atas tubuh tadi, bila dia ambil, adakah berhala tadi boleh rampas balik, boleh ambil balik benda yang dicuri, yang diambil oleh lalat yang kecil itu? Jawapannya tidak. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Inilah yang berlaku ya kepada beberapa orang sahabat. Saya lupa nama sahabat tu. Ya, cuma ada kisahnya diceritakan. Bila ayat-ayat yang seumpama ini diturunkan oleh Allah dan dibacakan oleh Nabi kepada kaumnya, menyebabkan ada sebahagian orang-orang musyriki Mekah ni, mereka juga ada yang berfikir, ada juga, bukan kata semua degil ya, bukan kata semua tutup hati, semua tak nak terima, semua yang jadi sebut tadi, yang jadi marah dan benci, ada juga yang berfikir. Lalu mereka ini pergi malam-malam tu, orang tak ada, dia pergi dekat Tuhan berhala ni, dia pergi cucuk mata, cucuk mata. Oh, tak ada apa berlaku. Pergi cucuk hidung, pergi tarik telinga apa semua, tak ada apa-apa berlaku. Maka mereka pun kata, betul lah, Hak Muhammad kata tu betul, bahawa Tuhan ni tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ada seorang sahabat, saya juga lupa nama dia, masa tu dia tu masih muda, dia masih muda, dan dia ni dalam rumah dia tu ada berhala yang khusus yang disembah oleh bapak dia. Ya. Dan bila dia ni dah macam dia dah beriman secara diam-diam, dia pun ambil berhala bapak dia ni. Dia maknanya dia nak suruh bapaknya berfikir bahawa berhala ni tak boleh buat apa-apa. Jadi satu hari dia jatuhkan berhala tu. Kemudian bapaknya betulkan. Hari yang lain dia ambil berhala, dia buang berhala tu dalam tempat najis. Ayah dia ambil basuh, letak balik. Maknanya dia nak beritahu bahawa berhala ni tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh menyelamatkan diri dia. Yang selalu disebut ma la yadurru wa la yanfa, yang tidak boleh mengenakan mudarat, dan dia juga tidak boleh memberikan manfaat, bahkan dia tidak boleh menolak mudarat daripada diri dia, bahkan daripada orang lain, jauh sekali. Ya, inilah berhala yang mereka sembah. Jadi kata Allah, mereka ni tak mampu nak mencipta seekor lalat. Kalau lalat tu berbuat apa-apa kepada mereka, mereka tak boleh berbuat apa-apa. Cuba tengok dan fikir sendirilah. Tengok dan fikir sendiri. Baik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak, di dalam akidah kita, Allah Taala ini tidak boleh digambarkan dengan rupa dan bentuk. Ya. Kerana dia akan membawa kepada sifat kelemahan, sifat yang lemah bagi yang berbentuk, yang berupa dan seumpamanya. Tak? Akan membawa kepada sifat-sifat kelemahan yang tidak layak bagi sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Sebab Tuhan ini adalah, Allah itu adalah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kata Allah,
da'ufal talibu wal matlub. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dari mendapat hajatnya. Ha, yakni orang-orang kafir musyrik tadi lemah juga daripada mendapat hajatnya. Sebab kenapa? Sebab yang diminta pun lemah juga, dan lemah yang kena minta daripada menunaikannya. Ada nota kaki disebut, misal perbandingan ini menggambarkan kebodohan orang-orang yang menyembah benda-benda yang bukan sahaja tidak dapat memberikan sebarang pertolongan, bahkan juga tidak dapat membela dirinya sendiri. Dha'ufat talibu wal matlub ini, kalau dilihat daripada tafsiran yang lain, bermakna dha'ufat talib wal matlub. Sekejap. Ya, da'ufat talib wal matlub juga memberi maksud lemahnya Tuhan itu daripada nak menyelamatkan, daripada mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat. Wal matlub, dan lemah juga yang kena minta, iaitulah lalat itu juga adalah makhluk yang lemah. Ada Tuhan itu lemah, dan lalat juga adalah makhluk yang lemah. Ha, dua-dua itu lemah. Ha, sebab lalat ni, kita tahulah lalat adalah makhluk yang sangat kecil, yang lemah lalat ni. Ha, tapi Tuhan yang mereka, berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan juga di sini, di dalam contoh perbandingan ini, kata Allah, da'ufat talib, lemah yang meminta, yakni dengan maksud Tuhan itu berhala tadi, lemah daripada mengambil semula sesuatu yang diambil oleh lalat tadi. Jadi kalau, jadi seperti yang disebut dalam nota kaki tadi, ini semua adalah bukti dan dalil bahawa benda-benda yang disembah tadi, dia bukan sakat tidak dapat memberikan sebarang pertolongan, bahkan juga tidak dapat membela, menjaga dirinya sendiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa ma qadarullah haqqo qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz." Mereka yang kafir musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya, yakni sebagaimana yang ditetapkannya. Ada nota kaki juga dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman disebut, perbuatan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah menunjukkan bahawa mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang selayaknya, sesuai dengan sifat-sifatnya yang sempurna, kerana tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan dialah sahaja yang berhak disembah. Ya, oleh kerana orang-orang kafir musyrik ini tidak mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, tidak ma'rifatullah. Ya, mereka bukan nak dengar pun tentang penerangan Nabi tentang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini tidak mengakui bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah mereka ini, mereka itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang sewajarnya. Sebab tu mereka ni bersikap dengan sikap sedemikian rupa,
yakni menyatakan di sana ada Tuhan selain daripada Allah, Tuhan yang akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah pada hari akhirat kelak dan seumpamanya. Jadi sebenarnya kalau satu sudut ayat ni, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bagaimana kalau orang Islam sendiri, kalau orang Islam sendiri tidak ma'rifatullah, tidak mengenali Allah, tak kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dia tak belajar ilmu tauhid, ya, tak tahu, tidak, maknanya tidak mengenali Allah, contohnya melalui sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, bagi zat Allah. Tidak mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang mulia. Maka kita akan melihat orang Islam itu sendiri juga tidak menghormati Allah dengan menurut penghormatan yang selayaknya. Jadi kalau kita lihat hari ini, begitulah bila orang Islam sendiri tak kenal Allah, menyebabkan mereka ini, kita lihat maknanya mereka ini tidak ada, contohnya tidak ada rasa takut kepada Allah, merasakan apa yang mereka buat tu, apa yang mereka buat itu tidak ada apa-apa, ya, macam baru ni macam isu yang masih hangat, apa nama, Sajat, Sajat tu, Muhammad Sajat, bukan Siti Sajat, dia orang lelaki tu, jantan tu, ya, tapi entahlah dia dah tukar jantina ke, wallahu alam, tak tahu dia tak, dia dah operate buang, kita panggil alat kelamin dia tu, dia tukar jadi perempuan, siapa yang tak tahu, saya pun tak pernah cek lah. Ya, tapi bila dia ni pergi Mekah tu, dia pakai tudung buat umrah apa, dia kata, tengok saya tak ada tanda apa-apa pun, tengok dia cakap tak ada apa-apa pun, maknanya tak kena bala pun, agaknya dia nak kena pop, kena apa, panah dengan peti itu, barulah dia baru nak kata, Allah betul, salah aku buat ni, tak betul. Itu jangan sampai macam tu. Jangan sampai kita kata bila kita buat salah, tak ada apa-apa pun, makan rasuah tak ada apa-apa pun, tak terbakar pun perut, contohnya tak, tak terbakar pun rumah, tidak begitu, tidak begini. Kerana kita kena faham, kalau perkara itu adalah salah di sisi syariat, maka ianya adalah salah. Sebab ada perkara yang berlaku dengan izin Allah, tapi bukan dengan redha Allah. Allah Ta'ala izin manusia ni kufur, tak beriman. Tapi adakah Allah Ta'ala redha dengan kekufuran manusia ini? Allah Ta'ala tidak redha. Kita pun ada juga buat maksiat lah, tapi Allah Ta'ala tak kena terus hukuman. Adakah bermakna maksiat yang kita buat itu dibolehkan? Tak ada apa-apa pun. Aku tengok benda maksiat ni tak ada terkeluar biji mata pula. Contohlah. Adakah bila tak terkeluar biji mata itu menandakan, menandakan apa yang kita buat itu tidak salah? Tidak boleh begitu. Mana tak betul lah pendapat begitulah. Jadi kadang-kadang inilah puncanya kejahilan manusia tak? Terhadap, kadang-kadang mereka jahil terhadap layanan Allah kepada manusia. Allah Ta'ala tak hukum tu bukan sebab apa yang mereka buat tu tak salah, bukan sebab Allah Ta'ala lemah untuk menghukum mereka, tidak. Allah Ta'ala nak beri peluang, Allah Ta'ala bagi peluang, bagi masa supaya manusia ini berfikir, manusia ini sedar, insaf, kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alih-alih dia kata tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Maknanya lepas ni kalau mana-mana orang macam dia nak pergi ke Mekah pakai tudung, pakai apa, pakai telekung, silalah. Kononnya macam itulah. Tak ada apa-apa pun. Baik. Ramai dah orang jawab benda tu tak? Baik. Jadi bila begitu,
Apa yang berlaku? Tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya sebagaimana yang ditetapkannya. Mereka mensyirikkan Allah, menyatakan Allah ni ada anak perempuan, ada anak lelaki, Allah begitu dan Allah begini. Ya? Apa yang mereka buat? Yang paling besar dosa, yang paling besar adalah mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik. Kemudian setelah Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, berkait dengan Tuhan yang batil tadi, Tuhan berhala yang batil tadi, dan bagaimana Allah Ta'ala juga menyatakan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebut pula tentang tentang nubuat, tentang perkara berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat 75, Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Yakni dari malaikat Allah Ta'ala memilih, ada malaikat yang menjadi utusan yang menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul pilihan Allah. Antara malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi kalau kita membaca keterangan ulama, ada juga malaikat yang lain pernah menyampaikan wahyu kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Itu ada juga, ya. Tapi Allah lah yang menentukan malaikat mana. Tapi biasa kita sebut malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan begitu juga Allah lah yang memilih rasul dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan manusia. Allah lah yang memilih siapa yang layak untuk menjadi rasul. Kerana orang-orang musyrikin juga mempertikaikan bahawa Nabi Muhammad ni tak layak jadi nabi, tak layak jadi rasul. Apa penilaian mereka? Mereka kata Muhammad ni orang yang miskin, tak ada berata, tak ada harta, harta benda tak banyak. Orang yang miskin, tak ada harta benda. Dia kata Muhammad ni, dia ni tidak ada pengikut yang ramai. Nabi Muhammad ni dia bukan seorang pemimpin kaum, pemimpin kabilah, tidak ada pengikut. Berbanding dengan beberapa orang, beberapa orang pemimpin mereka yang mereka kata lebih layak menjadi rasul berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala menyatakan Allah lah yang memilih, menentukan siapa dia, orang yang Allah Ta'ala nak pilih, nak angkat menjadi nabi, menjadi rasul dari kalangan manusia ini. Allah Ta'ala lah. Dan kalau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lah yang mengetahui siapa yang Allah Ta'ala nak lantik menjadi rasul di kalangan manusia. Dan ternyata kalau kita membaca tak, dalam kitab-kitab sirah contohnya, yang menceritakan bagaimana apakah sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadikan baginda ini memang manusia yang paling layak dari kalangan manusia yang ada di zaman itu untuk diangkat menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Bukan sembarangan pemilihan. Kalau dari sudut keturunan pun Nabi Muhammad nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nasab nabi pun sampai kepada kita kata nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Jadi benda ni dah banyak disebut sebelum ini, ya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ya. Allah Ta'ala Maha mendengar perkataan-perkataan hamba-hambanya, dan Allah itu lagi amat melihat atau Maha mengetahui dari sudut siapakah yang selayaknya untuk Allah Ta'ala pilih
menjadi Nabi dan Rasul. Bukan ukurannya, bukan ukurannya ialah kedudukan dia ataupun pengaruh dia ataupun harta benda yang dia milik, itu bukan ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada ukuran yang tersendiri yang Allah Taala lah yang Maha mengetahui dengan segala-galanya. Baik. Lalu Allah Taala menyatakan lagi, ia yakni Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yakni Allah Taala mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dengan hal-hal berkaitan dengan malaikat-malaikat yang dilantik menjadi utusan tadi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan rasul-rasul yang diangkat Allah menjadi utusannya di kalangan manusia. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui dengan hal keadaan sekalian manusia yang ada di muka bumi ini. Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yakni apa yang telah lalu ataupun apa yang akan datang, dan mengetahui apa yang telah lalu. Semuanya berada di dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala tahulah ya, bahawa orang yang dia pilih ini selayaknya menjadi Nabi dan Rasul. Dan Allah Ta'ala mengetahui bagaimanakah hasil perjuangan Rasul yang Allah Ta'ala lantik ni, bagaimana semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berada dalam ilmu manusia. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Yakni urusannya kembali bila? Pada hari kiamat. Semuanya akan kembali kepada Allah. Akhirnya ya, manusia ni kalau kita lihat tu seolah-olah Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita, ya, Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Rasul tadi menyampaikan wahyu yang datang daripada Allah, menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, supaya hidup menurut hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Maka akhirnya manusia ini bila sampai satu masa mereka akan dimatikan, kemudian mereka akan dibangkitkan semula pada waktu itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembali segala urusan. Yakni pada waktu itu semua manusia akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah menurut amal perbuatan mereka semasa di dunia dahulu, sama ada mereka itu beriman atau mereka itu kufur, sama ada mereka itu beramal dengan amalan yang soleh ataupun sebaliknya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Orang yang melakukan amal-amal, orang yang beriman dan berbuat amal-amal yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya orang-orang yang kufur ingkar akan dibalas dengan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan penutup ayat ini juga kata ulama memberi isyarat bahawa bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Allah itu adalah al-qudratut tammah, kekuasaan yang sempurna, kekuasaan Allah, dan dialah yang Allah tu, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tunggal dari sudut ketuhanannya dan dari sudut hukumnya. Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ilallahi turja'ul umur. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا،
wa an walidina wa an jamil mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu at-tadbir. Allahumma raddana ila dinika al-islam raddan jamila. Allahumma adfa' wa akshif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal qurab wal fitan wal khiyana la yadfa'uhu wa la yakshifuhu ghayruk. Allahumma tammim bil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullah al 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Mana kes? Yang itu, yang ini.